45 yang kemudian kita daftarkan hari ini. Suara 30% milenialnya ada 35% menuju ke KPI Bapak. Filosofinya kita itu ingin demokrasi yang aman, makanya di model demokrasi yang aman di Kabupaten Karanganyar. Kita ingin mendorong itu nanti pemilu 2024 itu kondusif. Tanggalnya ini 9 sesuai target. Oke, okay, siap. Ya. Jadi filosofisnya itu ya. Untuk pelaksanaan tahapan pencalonan dalam hal ini penerimaan pendaftaran ya bakal calon di DPRD ini kalau secara tahapan itu dilaksanakannya sejak tanggal 1 Mei sampai dengan nanti tanggal 14 Mei 2023 saja. Untuk saat sekarang ini ya ini baru pecah telurnya ya hari ini ya tanggal 9 Mei ini yang melakukan pendaftaran adalah PKS. 15 sampai Juli nanti ya kita lakukan verifikasi administrasi, di situ nanti akan terlihat dalam penilaian bakal calon akan sudah benar lengkap dan juga yang mungkin saja dokumen belum benar. Nah disitulah nanti partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen administrasi bakal calon. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.